Dinalaga ngagetkeun vaksinasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung ngirut organisasi keagamaan keur nyorang sosialisasi ka warga. Ngaliwatan rukun gawe jeung tokoh agama, masyarakat bakal leuwih karojong keur divaksin. Pemerintah Kabupaten Bandung boga target vaksin keur warga pungkas dina bulan Desember 2021. Vaksin COVID-19 ke masyarakat jadi puseur panitenan pemerintah Kabupaten Bandung ayeuna. Pangnak itu jumlah panggegek di Kabupaten Bandung kawilang rea, nyaeta leuwih ti 3 jutaan. Luyu kana target pemerintah puseur, prak-prakan vaksinasi pungkas dina bulan Desember 2021, ngarojong pemerintah Kabupaten Bandung, nyorang mangpirang tarekah sangkan vaksinasi bisa pungkas luyu kana target. Salah sahijina nyaeta ngirut organisasi keagamaan sarta tokoh agama. Bupati Bandung Dadang Supriyatna netelakeun pihakna miharep ketak ngirut tokoh agama mampu ngahangkeutkeun sosialisasi sangkan masyarakat sagancangna divaksin. Solusi dalam rangka penanganan COVID itu adalah dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi tentunya kita sudah merencanakan sampai Desember 2021 ini 80%. Kita harus, masyarakat Kabupaten Bandung harus divaksin. Bagi yang usia 18 tahun ke atas tentunya di 2,4 juta jiwa. Nah, saya mengajak kepada para ketua ormas Islam tentunya untuk menghimbau, mengajak kepada umatnya masing-masing bahwa ini harus dilaksanakan. Mohon bantuannya, kerjasamanya. Saya yakin dengan kebersamaan program vaksinasi Kabupaten Bandung ini bisa terselesaikan. Sajoroning itu cek salah seorang tokoh agama Kabupaten Bandung Kiai Haji Sofyan Yahya, pihakna bakal ngarojong pemerintah patalijeng sosialisasi vaksin. Sakumna Ustadz anu ngokolakeun pengajian atau majelis taklim bisa ngirut masyarakat sagancangna divaksin tur ulah tepi ka wegah atau sieun divaksin COVID-19. Cuman dengan COVID aja, Pak. Ekonomi juga sama loh. Kalau mereka nggak bisa makan, apakah kira-kira nggak mati? Pendidikan juga sama. Coba sekarang anak-anak sudah main HP terus. Apakah itu tidak bisa kita ikut menyelamatkan? Kan tidak. Nah, sekarang ada jalan, katanya vaksin. Dengan vaksin ini mudah-mudahan WHO segera memberikan keleluasan kita untuk bisa pendidikan tatap muka lah. Kayak di Eropa sekarang sudah mulai. Saya tadi sudah bilang bahwa di Eropa memang agamanya itu sepak bola. Sehingga di Hungaria, mereka boleh masuk nonton sepak bola tapi divaksin. Nah, di kita mudah-mudahanlah dengan vaksin ini bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang saya harapkan itu. Di sagedengeun ngirut organisasi keagamaan turta tokoh agama, pemerintah Kabupaten Bandung ge muka lolongkrang sarebuan tenaga honorer, anu ngawengku tenaga kesehatan, administrasi tepi ke IT. Kukituna ketak ngarekrut eta sarebuan tenaga honorer teh, mampu ngarojong sangkan vaksinasi di Kabupaten Bandung bisa pungkas sagancangna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.